Pressure cooker use lid to trap air. When temperature increases, the molecules will gain higher kinetic energy and will collide more frequently with the wall of the cooker and on the food. This will increase the pressure on the food, hence, the food will get cooked faster. Due to high speed, friction between tire and road surface is also high. High amount of heat is generated, which increasing its temperature. When temperature increases, so the molecules will gain higher kinetic energy and will collide more frequently with wall of tire. This will increase the pressure on the tire due to constant volume of tire, hence the tire will burst. Murid-murid, hari ini kita akan bincangkan satu hukum gas iaitu Gay-Lussac yang menunjukkan aplikasi dalam kehidupan seharian. Aplikasi pertama, periuk tekanan. Video ini menunjukkan Aman yang ingin memasak menggunakan periuk tekanan tinggi. Semasa memasak, Aman merasa hairan. Kenapa makanannya masak begitu cepat? Ha, nak tahu kenapa? Periuk tekanan ini menggunakan penutup. Tujuannya adalah untuk memerangkap udara. Setelah api dinyalakan, suhu di dalam periuk akan meningkat. Seterusnya, ini menyebabkan tenaga kinetik molekul-molekul pun turut bertambah. Ini mengakibatkan tekanan di dalam periuk turut bertambah. Ha, itulah sebabnya makanan masak lebih cepat. Aplikasi kedua pula ialah udara di dalam tayar kereta yang sedang bergerak. Suatu hari, Ahmad memulakan perjalanan ke kampung halamannya menggunakan sebuah kereta. Balik kampung, oh balik kampung, oh balik kampung, hati girang. Setelah lama perjalanan, tiba-tiba didapati tayar keretanya pecah. Oh, tidak! Jadi, tahukah murid-murid kenapa ini terjadi? Masa halaju bertambah dan meningkat, geseran antara tayar dan jalan bertambah juga. Haba yang terhasil akan meningkatkan suhu udara di dalam tayar. Tenaga kinetik molekul pun bertambah yang menyebabkan pelanggaran molekul dengan dinding tayar juga turut bertambah. Oleh kerana isi padu tayar adalah tetap, maka tayar akan meletup dan pecah.